Ribet banget. Mati aja. What do you mean? It keeps playing. Wah, gila sih guys. Welcome back with Winnie Reza. Hari ini kita mau ngapain? Mau mukbang samyang yang pedas ini ditemani oleh komen netizen yang super duper duper pedas. Kalian bisa lihat, ini ada 3 macam mie. Ini yang nuklir, yang pedas banget, 2 kali lipat. Ini samyang yang biasa, 2 kali lipatnya ini lebih pedas, ini yang biasa, dan ini yang carbonara yang lebih nggak pedas. Ini nggak pedas, pedas, ini super pedas. Iya. Okay. Aku terakhir kali makan ini baru makan ini udah nangis tadi. Pedas banget. Asli. Kamu kayaknya meremehkan. Aku ya? Kalau samyang biasa sampai habis biasa aja. Okay. Tapi ini gila sih. Hari ini kita sudah siap Greenfield, nggak di endorse ya? Biar nggak mencret. Iya. Komen pertama. Cringe banget anjir, Milaf Milaf. Perasaan awal konten gak manggil Milaf. Cringe banget, please. Okay, jadi kamu mau kamu atau aku yang ceritain backstory dari kata Milaf? Okay, so. Milaf ya? Apa arti kata Milaf? Love dari my love. Kalau saya cek is my love. Okay. Milaf. Gini ya, kalau orang pacaran tuh kan biasa ada sesuatu yang gak dikasih lihat ke orang kan. Nah contohnya ini, Milaf Milaf. Willy itu kalau di depan orang tuh derp, maco. Tapi kalau di kalau berdua sama aku aja, dia tuh ngomong gini, aku lapar. Milaf aku lapar. Bohong bohong guys. Bohong bohong. Milaf aku lapar. Ilmat Tumas bohong bohong. Munculnya kata Milaf dari my love itu ya dari situ awalnya. Bohong, dari bohong. Anak ini ngomongnya pakai baby voice. Tapi yang ngomong Milaf kamu dulu. Aku ikutin. Ih, kebalik. Kebalik gila. Ya gitu. Kamu dulu baru aku ikutin. Aku enggak kepikiran buat menciptakan kata Milaf itu, aku enggak ada kepikiran. Enggak, tapi itu bohong, guys. Gua ngomongnya soal kayak gini ya. Kamu lain kali tes lie detector pakai lie detector ya. Oke. Okay. Menurut aku ini lumayan pedas. Nah ya. Kamu udah yakin? Kamu yakin ini ngaduknya rata? Ini kayak enggak rata ya, Dan? Kayak bawahnya pedas semua. Jujur, Li, perut aku udah kerucuk-kerucuk. Laper. Berdoa dulu. Amin. Siap ya? ASMR guys, siap? What? Masih tolerable lah. Tapi enak. Tapi lumayan nyelekit banget. Emangnya enak banget. Menurut aku ya, begitu udah mulai minum, itu udah memperparah. Jadi sebisa mungkin, sekuat mungkin, jangan minum dulu. Kalau misalnya udah gak kuat banget pengen minum, nah baru minum. Karena begitu udah minum, pasti keterusan harus minum lagi. Nah, ini sakitnya juga masih bearable berarti ya. Next. So imut lu, Caca. Emang imut. Lu gila kali ya, so imut emang imut. Actually Caca emang imut. I kind of don't mind. Now, kalau misalnya ini komennya itu dulu, aku nggak suka banget dibilang so imut, so cantik, centil, apa segala macam itu nggak suka banget. Tapi kalau sekarang orang ngomong gitu ya udah sih. Kalau sekarang lebih nggak dimasukin ke hati sih. Cuman kalau dibanding komen-komen yang lain, kayaknya ini lumayan deh. Lebih berarti? Iya lumayan, lumayan. Ya kalau bilang ini. Tapi netizen komen sekarang juga yang bilang Caca nggak imut, tulis komen gila kalian. Yang ini dong. Enggak, kan aku menurut aku oke. Okay. Thanks for defending me. Of course. Wah, ini bentar lagi yang tengah udah habis, jadi harus makan yang ujung. Kamu mah cupu ngambilnya dikit, aku mah ngambilnya banyak. Aku lebih banyak, Di. Nanti yang komen siapa lebih banyak. Aku nanti ngambil banyak. Nek. Nek. Red flag. Apanya yang red flag, ha? Sebenernya ya, kalau menurut aku, ini tuh gak menyakiti hati, tapi ini tuh bikin kesel. Kenapa? Karena kan ini tuh konten gitu. Oh iya benar. Tapi people take it seriously, kayak gak ngerti gitu kalau ini tuh bercandaan bahwa kita tuh acting. Kita tuh itu di setting gitu. Jadi konten-konten yang POV, itu kan emang sengaja dibikin kesel, ngerti gak sih? Itu kan emang sengaja, bukan settingan yang gimana, emang kan itu emang di script gitu kan. Kenapa jadi red flag? Jadi kalau ini kayak red flag lu, Cak. Bener-bener gak ada
gak benar-benar kayak buat ngatain akunya gitu, padahal akunya itu lagi acting gitu. Hmm. Kalau misalnya itu kejadian asli, oke, okay, gue menerima bahwa itu red flag gitu. Tapi ini kan bukan kejadian asli. Hmm. It's only a skits. Yeah. Kalian tahu skits gak? Iya, yeah, jadi kalian ngapain marah-marah gitu? Bener. Kenapa aku minum ya? Oh my god! Tapi kita, oh my god! Kita harus makan yang ini gak sih? Iya. Yeah. Oke. Okay. Oh my god, kenapa aku tadi minum? Aku reflek banget. Aku reflek. Ya, aku reflek banget. Sih. Ya, coba ya. Pang. Biasa aja sih. Biasa aja sih. Mungkin kalau makan satu terus sampai habis. Tapi untuk tekstur mie-nya aku lebih suka yang tengah sih. Ya ini kayak lebih keras. Yang tengah ini tebal gitu. Mie cup-nya. Oh, tapi kerasnya sih lebih pedes banget. Oh iya sih. It kicks lame. Hmm, gila sih guys. Aku punya ide. Kita makan yang ujung terus dulu. Hai macan. Biar kita pedesan. Pedes ya? Pedes? Tapi aku mau ke pedesan. Oh my god, milk makes it so much better. Next. Ribet banget. Mati aja. Ya banget sih. Itu kayak nge-curse tau gak? Jahat banget kalian lalu netizen. Mulutnya boleh tolong dijaga ya. Bukan, jari. Oh ya jarinya tolong dijaga ya. Itu jahat sih. Ini jahat banget guys, berarti kita harus makan yang ujung. Why is he happy? Reaksinya apa, Beb? Reaksinya? Reaksinya kita kasih sambil makan ini, Beb. Gak boleh gitu guys, itu sama aja kayak nyumpahin. Itu gak boleh guys. Gak boleh ya, tidak boleh. Jangan ya, Dek, ya. Aku ambil ini buat kamu ya. Enak, tapi itu pedes bikin gak sih? Nggak sabis ya? Ya, kalian mau kan netizen kan? Ya, kalian ada yang bilang, aku mah nggak bakal pedes kan kayaknya? Wah, gila sih guys. Tendangnya tuh di akhir, tapi pas saya ngunyah nggak pedes sama saya asli. Enggak, tapi William kuat, nggak usah minum dulu. Enggak, Beb. Kamu tahu sesuatu? It's all in the mind. Ini nggak pedes. Udah lanjut. Komennya emang suka gubruk? Ini maksudnya, emang suka gubruk ya? Suka gubruknya maksudnya? Gubruk jadi lucu, atau gubruk bego gitu? Kayaknya gubruk bego deh. Kalau bego? Enggak, kita gak bego guys. IQ kita tinggi, serius. Cius. Klarifikasi. Kita gak bego. IQ kita di atas 120, dua-duanya tenang guys. We are smart, okay? We are smart people. Kalau kelihatan bego, mungkin kita pura-pura bego biar lucu kan videonya kan? Kayak ini minum makan Samnya kan bego ya. Pinter beneran tapi nggak akan klarifikasi bahwa dirinya pinter sih. Kita orang penengah, pinternya penengah. Jadi pokoknya kita pinter. Jadi ini nggak penting. Jadi kalau ini penting, yang ini. Ini yang tadi aja masih belum habis. Ayo makan, ayo netizen. Pencet subscribe biar Cica makan, pencet dulu sekarang. 3, 2, 1. Makan. Aku jujurnya aku belum pernah makan yang carbonara loh. Wow. Apa enak? Hmm. Asli. Hmm. Next. Ini tuh semua banyaknya tuh hujatannya ke aku. Iya, kalian apaan sih hujatan ke cewek ini? Gak usah apaan. Kamu yang bikin skenario, aku harus marah-marah terus, ngomel-ngomel terus. Makanya orang-orang bencinya aku. Tapi netizen sukanya kayak gitu. Selalu cewek yang diserang. Caca nggak suka marah-marah gitu kok. Kalian mah aneh, yang beneran settingan dianggap beneran, yang nggak settingan dia. Iya benar. Dibilangin settingan. Definisi perempuan bebal, cowoknya tinggalin cewek begitu. Oke, maksudnya udah cowoknya tinggalin aja ceweknya bebal kayak gitu gitu. Wah, berarti ini parah banget loh, makan yang ini lagi. Eh udah lagi batuk, makan samyang coba. Ide siapa sih bikin konten kayak gini? Kamu pintar kan? Demi netizen apa sih yang nggak buat netizen mua? Nih, ini buat netizen cuman. Ini aku enggak. Enggak.
Enggak, kan ini ke, nyerangnya kedua kita jadi yang tengahnya. Enggak. Kalian ada ide enggak buat namain mukbang kita jadi apa? Terus komen. Next ini, salah satu komen yang annoying. Sebenernya. Bikin aku annoyed, beneran annoyed. Wah, berarti yang ujung dong. Iya. Mau enggak mau ya yang ujung. Ujung. Komen ini nih. Women. You know, that is so annoying. Even though ya mungkin skitsnya memang ceritanya ceweknya ngeselin, ngomel-ngomel apa segala macem. Komen kayak gitu tuh ngeselin banget, kayak maksudnya apa, lu tuh kayak ngerendahin cewek bener, gitu loh. Bener. Kayak merendahkan, kayak women. Kayak mungkin ya memang secara sains mungkin cewek lebih emosional kan. Yeah. Karena kita ada siklus datang bulan kan, dan ada hormon-hormon yang mempengaruhi emosi kita naik turun, naik turun, naik turun. Jadi kalau ada kayak komen women, soalnya tuh kayak cewek bodoh banget gitu loh. Ya, ngerti kan, kayak soal tuh cewek tuh bodoh, cuman bisa ngomel-ngomel apa segala macam kayak gitu. Jadi even though the video is supposed to be a comedy, seharusnya videonya komedi, tapi gara-gara komen kayak gitu tuh jadi kesel gitu aku bacanya. Kayak maksudnya apa? Padahal enggak, aku tahu dia yang bikin aku kesel tuh bukan dia komen gitu ke aku, tapi dengan dia ngomong gitu kan dia beneran komen ke seluruh wanita gitu. Oh iya. Bukan, aku gak take it too hard ke aku doang gitu. Sama aja kalau misalnya ada cowok, apa sih stereotype cowok, kan kita juga bisa men, dasar cowok kayak gitu. Tapi dasar cowok juga gak boleh ya? Hey gimana Delisian? Gak boleh stereotype. Kenapa tadi ada jeda dulu sambil saya tanya itu? Enggak. Oh. Boleh double standard juga ya. Berarti ini yang ujung. Kita harus abisin yang ujung bagi dua ya. For all the women out there, let me do this for you. Cheers. Cheers. It will get worse before it gets better. Gila. Keren banget quotes of the day. Cepet. Move your body, it helps. And I'm contemplating life. Why are we doing this? Yeah, why are we doing this? Forget. Back. It's all in my. Yeah. Nah, awas lu kesedak tuh. Susunya tinggal segini. Ini las ya? Ayo, bacakan. Cuy! Apa maksudnya? What do you mean? What do you mean? Apa maksudnya? Hot cuy, ludahi kita, ah? Ah? Kita diludahi? Berarti parah banget harus makan yang paling pedas. Gak ada. Aduh, kentut. Apakah ini udah tanda-tanda siap-siap mencret? Oh tidak, kuek cuy! Kita diludahin, Beb. Kamu terima? Tidak! Kamu terima? Tidak! Yang ada di pikiran kalian tuh apa sih kalau ngetik hate comment? Bener. Kayak, gue komen gini, gue keren kali ya? Gue keren banget. Apakah pelampiasan dari hari yang kalian lewati mungkin kayak bad day sehingga kalian melampiaskan ke kita? Kan emang ada omongan konten kreator itu emang samsak tau kan? Agree. Emang aku kan gak agree, memang kayaknya bener dijadiin samsak. Tapi jujur ya guys, kita nyari hate comment ini susah banget sih. Kita udah liatin dari semua sosial media kita yang di account kita, tapi iya di account William Reza itu jarang banget hate comment. Kalau di Coin Family ada banyak banyak banget. Tapi kan ini kan yang lebih berhubungan sama kita, yeah, kan personal. Kalau Coin Family kan kita main game, jadi sebenarnya nggak begitu kelihatan personality kita gitu. Yeah. Kalau di Coin Family tuh komennya lebih kayak gila nih couple freak kayak gitu. Gue mau mengucapkan terima kasih besar-besarnya, soalnya hate comment itu kita nyarinya susah banget, kayak cuma 0,01% dari semua sosial media. Sampai tadi pagi gue nelfon Caca kayak, atau ini kita konsep videonya mau ganti gitu ya, saking gue gak nemu hate comment gitu. Itu jarang banget, 99,9% nya bener-bener positif banget. Dan kalau ada hate comment tuh banyak banget yang apa sih, ngedukung, ngerti gak sih? Kalian netizen emang luar biasa.
thank you semua yang udah support. Kayak kita appreciate banget komen yang mendukung kita bikin POV sama skit gitu. Yeah. Walaupun skitnya tuh mungkin bikin orang kesel, tapi mereka tuh tahu bahwa itu tuh cuman skit yeah. gitu. Dan BTW kita sekarang lagi bangun rumah juga, soalnya 2026 awal mau nikah. Iya. Yeah. Ini tiba-tiba semua bom besar ya. Ya udah sih, mau kasih tahu aja. Kita ada brand yang main itu. Oh ya, pesan dulu untuk para hate commenters. Karena aku... bukan karena tadi Willy bilang nggak ada yang hate comment, jadi kita minta di hate comment. Ya enggak ya guys. Cuman pesan kita, cari aktivitas lain yang lebih berguna untuk di dunia ini. Jadi selain nge-hit. Iya, untuk kalian para haters. Jadi biar kalian tuh kalau misalnya suatu saat kalian dipanggil Tuhan, ditanya apa yang sudah kau perbuat di dunia ini? Hate comment. Kamu mau kayak gitu? Hah? Jangan, makanya cari kegiatan lain yang lebih berguna. Bener. Paham. Kasih paham, sudah paham ya. Tahu siapa? Tak diam. Ini dudung dulu. Oke. Sekian mukbang dari Willy Raisa. Terima kasih semua yang sudah menonton sampai sini. Kalian semua luar biasa. Terima kasih untuk para supporters kita. We love you so much and we appreciate it so much. Jangan lupa pencet like dan subscribe.